Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan malam. Aduh, ini ada teman masakin ya. Ada jagung, labu siam, tomat wortel ya. Biar aku sehat. Ayam goreng. Wah, aku suka yang gosong semua. Emping minyak. Kolak, aku harusnya ngurangin santan sama minyak ya. Jadi ya, separuhnya mamnya. Aku guys, kok ini tadi ada roti, sosis. Terima kasih saya sudah belanjain sambil buka jahitan dari ke rumah sakit. Ya, ke dokter bedah untuk papilomanya. Ya insya Allah jinaklah. Baiklah. Jadi siapa yang keluar ya sekalian beli apa gitu atau pesan apa nanti tinggal ambil kalau nggak diantar gitu biar sehat walafiat, pekerjaan kita selesai semuanya, urusan kita beres semuanya, amin, kuat semuanya, pandemi segera berakhir, covidnya segera pergi, mutasi-mutasi nggak usah ada juga, vaksinasi berhasil. Oke ya guys, yang berjuang semua dikuatkan, terus jangan bebas dong, prokesnya yang ketat, hargai dong perjuangan semuanya. Insya Allah ada juga yang sudah positif tapi tetap ceroboh, ya Allah astagfirullahaladzim. Bisa gitu ya, zaman sekarang tuh kalau gak pakai masker, gak prokes itu sama dengan penjahat. Udah sakit ya udah istirahat di rumah ya. Kalau udah sakit, sakit apapun ya udah istirahat aja. Pekerjaannya sudah semua bisa daring atau ditunda atau ya tidak. Jadi namanya pandemi, nomor satu nyawa dipertahankan. Itu adalah jihad fisabilillah. Walaupun kau udah wafat adalah sudah takdirnya adalah insya Allah syahid. Kalau yang masih mampu switch pekerjaan. Begitu, jadi memang kita harus siapkan apapun, pasang kuda-kuda sebenarnya. Kita belajar dari keadaan ini. Ya semuanya ujian, tinggal ngejalanin ya guys. Oke guys, semangat. Semangat, tak doain semuanya sehat walafiat, sukses ya, beruntung, mulia dunia akhirat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.